Assalamualaikum dulur, selamat siang. Ini saya menyepil tempat untuk lokasi cek soundnya Sound Malang Bersatu Korwil Pakisaji. Ini di desa Karangduren, sorry. Nah itu di jalan raya ya. Dari jalan raya deket cuma sekitar 30 meteran masuk ke gang. Nanti di jalan raya ada umbul-umbul lah atau bendera seperti ini Sound Malang Bersatu. Untuk siang ini masih ada loading satu sound di sana. Ini rencana pesertanya banyak ini besok. Semua sound sekecamatan Pakisaji akan cek sound di sini sebanyak 4 subwoofer. Dan ini lokasinya di Kavlingan ini ya. Untuk saat ini juga para pedagang sudah loading juga menempati lapak-lapaknya. Nah ini kalau pengen gampang lokasinya ini cari tower gitu. Dari pertigaan Karangduren ke arah kanan atau ke arah barat ke arah pasar Pasir Pakisaji, nanti di pinggir jalan ada bannernya atau umbul-umbulnya Sound Malang Bersatu, situ lokasinya. Langsung masuk gang ke selatan. Nah seperti ini lokasinya di Kavlingan ini. Di sana masih ada satu sound yang loading 4 subwoofer. Acara intinya besok, nanti sore sudah mulai banyak yang loading. Terus malam mungkin bunyi sedikit-sedikit atau tipis-tipis. Dan besok acaranya mulai dari pagi sampai malam. Ini anniversary-nya SMP lor. Oke, untuk sebelah lokasinya seperti ini, nanti kita lanjut ke lokasinya Breakwalk Audio. Kita sudah ada tenda lur, tenda untuk tiket parkir, tenda TM ini. Nah, ini tendanya. Oke, kita sudah sampai di lapangan. Ini itu tenda kedua ATM. Ini lokasinya. Oke lor, saya sudah ada di lokasinya Brewok. Wah, ada yang mening-mening ya, nyepil. Ini dia Brewok Audio. Ya, para pedagangnya juga sudah mulai menata di sini. Ini lapangan ya, luas sekali lokasi Jacksonnya. Oke lor, ini lah kok ada yang mening-mening ini. Kita sepil aja dulu ya. Lagi warga sekitar sini kayak. Sebelum nyepil Brewok kita sepil aja dulu. Ada yang mening-mening. Wah, oleh stiker kan. Eh lah, wis oleh stiker ya, Pak. Loh, gue kesuwen lho, Pak, men, Pak. Wis angale wis.
ini yang abu-abu Mbak Mawar lho. Boleh sing iki Mbak Sopo iki? Sing iki Mbak Sopo. Lama nggak kita spill soundnya lagi sekarang. Wah, bocil-bocil ruah ini gini. Langsung ini nih ya. 16 subwoofer dari yang jabung kemarin kan 12, sekarang ditambahi lagi. Jadi sekarang 16 subwoofer. Tambahi lagi yang hitam-hitam dua di atas itu ya. Full cobre tetap, lanernya juga tetap. Trewok yang lanernya keramat sama lanernya asli. Juga ini ada panggung, terus ada kotak hardcase untuk live DJ Putri Amel nanti malam. Kiri kanan ada tenda untuk panitia ataupun tenda pos keamanan. Ini langsung ke sini panggungnya. Wah, ketoknya los lur. Wah, langsung los lapangan. Ke tempat operator juga sudah ada tenda kerucutnya. Nah, ini full cobre. Yes, kayak biasanya wis betafo triple magnet ya yes, ngono iku. Terus ini ada parlet 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu beamnya 12 kayaknya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, 10, 10. Cuma 10 aja. Bagian belakang ada Cak Agus. Wah, enak yo. Hawane bareng enak. Hawane sing penak. Gak anu, gak panas, gak anu. Oke, bagian belakang. Ini pada ngasuh semua, capek dari jabung bongkar pasang. Pak Semi, halo. Iya, ada apa ini di sini? Ada pengumuman apa ini? Sekecamatan lur, Sumber Pucung ya. Terus minggunya itu dilanjut 15.30 Jackson Brew lagi, 19.30 Live DJ and Dancer lagi. Itu ya untuk susunan acara Jackson Brew Audio di Sumber Pucung kali ini. Dan ini ada goblok. Ini rundown acaranya ya untuk di sini hari Sabtu. Hari Sabtu loading jam 7 sampai jam 1 siang. Kemudian jam 2 sampai 15 ini nanti ada tasyakuran dari panitia. Kemudian jam 3 setengah 4 sampai jam 5 cek sound brewok. Jam setengah 8 sampai jam 11 live DJ dan dancer. Itu hari Sabtu. Ini hari Minggunya jam 7 sampai 9 senam pagi sekecamatan. Kemudian nanti cek sound lagi setengah 4 sampai jam 5 sore, terus setengah 8 sampai jam 11 live DJ dan dancer lagi. Untuk hari pertama nanti DJ Amel, yang kedua hari keduanya ada DJ Febianisa. Ini sudah mau tasyakuran lor. Tumpengnya sudah datang, sudah mau tasyakuran. Oke, jangan lupa merapat untuk nanti malam dan juga besok malam. Mulai bunyi jam setengah 4 sore nah. Terus nanti malam hari pertama live DJ Amel.
Kemudian hari kedua live DJ Febianisa. Sekarang ini mau petrian dulu tasyakuran di tempatnya para panitia ini. Untuk info HTM 20.000, HTM 10.000 ya. Parkirnya 20.000. Lokasi los luas sekali. Nyekarep ini sampai kesana-sana nih, salto sak bejate ini ya. Los doll.